Setiap orang adalah polisi. Pencuri, pencuri, hey, pencuri, berhenti atas nama hukum, berhenti. Hei, wangi sekali. Ayo tangkap John. Samosa. Dia telah lari setelah menjarah bank. Motu, Motu berhenti. Wah, samosa ini luar biasa. Enak sekali. Astaga, Motu. Kau hanya mengkhawatirkan makananmu saja. Dan John lolos dari hukumannya. Kalian adalah satu-satunya pendukungku. Dan kalian juga sudah berhenti membantu polisi saat ini. Pikirkan apa yang akan terjadi pada kita. Tidak ada orang lain di kota ini yang membantu polisi. Maaf, Pak Cingu. Maaf. Kau benar tidak ada yang membantu polisi. Tapi apa yang bisa kami lakukan untuk bisa membantu polisi? Kalau perutku kosong, aku tidak bisa berpikir. Kau tahu kan? Patlu, apa kau punya ide? Aku punya ide. Kenapa kita tidak membuat film pendek untuk menciptakan kesadaran di antara orang-orang? Melalui film ini, kita akan membuat mereka sadar tentang membantu polisi. Bagus kan? Luar biasa, Patlu. Gagasan yang bagus. Tanpa potongan, aku menyetujui gagasan ini. Kita bersama-sama akan membuat film pendek. Nama filmnya adalah Setiap Orang Adalah Polisi. Jadi sekarang pembuatan film sudah final ya. Mari sekarang kalian juga ikut dan aku yang akan menjadi seorang sutradaranya. Dan aku akan menjadi juru kameranya. Aku sudah menjadi inspektur polisi. Jadi aku akan berperan yang sama. Jadi itu berarti aku dan Motu harus menjadi perampok begitu ya? Baiklah, Dokter Chaka, kau merekam persembunyian ini di mobilmu sehingga kita bisa mendapatkan reaksi nyata dari orang-orang yang akan kita rekam. Lalu, aku dan Motu akan memakai topeng agar tidak ada yang akan mengenali kami. Kira-kira seperti itu kan? Ini sangat tidak adil. Jika perampok tidak merampok, bagaimana dia memakan dirinya? Aku tidak akan membiarkan mereka menyelesaikan film kesadaran mereka dengan cara apapun. Ini adalah janji John pada dirinya. Lihat saja. Ayo cepat pakai, syutingnya akan segera dimulai. Ingat ya, pukuli mereka dan katakan setiap orang adalah polisi. Lalu ulangi lagi dan ulangi lagi. Baik, bos. Kami siap. Baik, nomor satu, nomor dua. Mulai sesuai rencana. Motu, apa ini? Perangkas sudah kosong. Motu, pencuri ini dua langkah di depan kita. Ayo kita lari sebelum kita tertangkap oleh penjaga nanti. Setiap orang adalah polisi. Pencuri, pencuri, pencuri. Pencuri, ayo. Ayo, Motu lari. Kejar mereka. Hentikan mereka. Kenapa tidak sesuai dengan adegannya? Pencuri, tangkap pencuri. Hei, berhenti. Jangan naik di situ, nanti rusak. Untuk membuat orang-orang sadar di Furfuri Nagar atas kejahatan dan membantu polisi, Motu Patlu rela membuat film pendek. Itu Motu Patlu yang sama dari Jagruk Ta Short Film. Motu Patlu besar atau kecil akan melakukan sesuatu yang berbeda. Setiap orang memuji Motu Patlu. John Sidon akan menghancurkan penyambung dari jembatan ini. Aduh, Patlu, dari mana datang yang begitu banyak orang? Di mana Patlu? Berhenti, berhenti atas nama hukum. Berhenti. Pencuri, ayo tangkap. Astaga, dari mana datangnya orang-orang itu? Tangkap!
teman-teman. Jika setiap orang adalah polisi, maka setiap anjing juga polisi. Tangkap mereka! Kami akan pergi sekarang, tapi kalau kalian merampok lagi, kami akan menangkap kalian. Kita dalam keadaan bahaya. Lari, Motu! Setiap anjing adalah polisi. Ayo, gigit mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Astaga! Siapa kalian? Bagaimana kalian bisa masuk? Ayo keluar! Keluar! Kesetaram, ini kami, Motu Patlu. Hei, apa yang telah terjadi pada kalian? Siapa yang telah melakukan hal ini padamu, Motu Patlu? Entah siapa yang berteriak pencuri, pencuri, dan merusak segalanya. Sepertinya mereka menunggu kami untuk merampok dan pergi dari sana, lalu mereka akan berteriak pencuri. Sudahlah, kalian tidak perlu khawatir. Aku akan mencari tahu dan aku telah memiliki rekamannya. Dan sekarang aku akan melihat rekaman itu. Jadi ini semua dilakukan oleh John. Kalau aku lapar, aku memang tidak bisa berpikir. Patlu, kita harus memberikan pelajaran pada John. Aku ada ide. Begini, dengarkan ya. Kakak penjual teh, aku minta kau berikan aku samosa yang panas. Sepanjang hari aku terus dipukuli sehingga aku dalam kondisi yang buruk. Patlu, aku akan istirahat. Aku tidak peduli. Walaupun ada perampokan, aku biarkan. Ayo makan. Ya, aku bahkan akan berlibur. Tidak ada perampokan di Furfuri Naga. Tidakkah kau melihat film pendek kita? Setiap kali kita pergi setelah merampok, orang-orang menerkam pencuri dan mereka berteriak siap orang adalah polisi. Sekarang semua orang sadar dan kekhawatiranku sudah berakhir semuanya. Akhirnya kita mencapai target. Sungguhkah? Ini seperti orang yang haus menemukan oasis. Motu Patlu akan cuti dan aku akan merampok dengan hasil yang banyak. Wah, bos, ini luar biasa. Kalau begitu, ayo kita mulai saja. Kita pergi ke toko perhiasan untuk dirampok. Pencuri! Pencuri! Ayo tangkap mereka! Setiap orang adalah polisi! Siapa itu? Siapa yang berteriak? Di mana? Di mana pencurinya? Mereka lari ke arah sana. Kejar mereka. Ayo, kita kejar. Ayo, ayo, ayo. Pencuri! 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 Bos, rencanamu ternyata menjadi bumerang bagimu, bos. Jatska, aku tidak percaya kau menyelamatkan aku dari mereka. Terima kasih banyak.
Oh tidak, tapi dari sudut kamera adegan ini tidak benar dan harus diulangi sekali lagi. Oh ya, Gasitaram, pastikan wajah John agar lebih jelas lagi. Ya, akhirnya pencurinya telah tertangkap dan film pendek kita telah selesai dengan baik. Dan kali ini John telah memberikan tampilan yang bagus. Aktingmu luar biasa, John. Terima kasih. Tidak, ini adalah curang. Kalian memukuli aku. Karena kalian pendek. Aduh, kalian terlalu. Majiku, tolong tangkap aku. John, sebelum kau merampok, aku ingatkan ini ya. Apa yang harus dia ingat? Ayo kita katakan. Setiap orang